Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Ya kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi, bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya, semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Cengko dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan, bahkan negara membayar ganti kerugian ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian, yang dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu, akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini, supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Itu. Kok Vina ini viral banget ya? Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan-kecurigaan, dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik, sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Itu kita dorong. Ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu permainan. Orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dihadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari. 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Yeah. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Baru muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang, sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar apa kambing hitam? Yeah. Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut? Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada, tuh hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Ya, ada tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, Aparat Penegak Hukum. Aneh sekali kalau bikin apa lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok, gitu loh. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru, kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi, hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya harus kita ikuti ya, prosedur beracara yang benar.
sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, ya satu-satunya cara merubah ya dengan yang namanya PK. PK apa syaratnya? Syaratnya adalah novum. Lalu bagaimana pemeriksaan novum? Ya diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu para tersangka. Silakan saja, gitu loh. Ya. Peace, Pak Mahfud, peace. Ya. Jadi kan kemarin ada yang ngomong kan, Pak Mahfud bilang kasus Pina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar. Ya, bahwa kasus ini adalah apa namanya, menunjukkan carut marut hukum. Ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Pina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya, kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang, Pak Mahfud bilang kasus Pina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Pina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut-marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai menteri apa? Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Iya nggak? Jadi ya sudah lah. Kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya karena 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya apa, ambil panggung menunjukkan seolah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair. Ya. Kami, ya saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Pina selama beliau jadi menteri. Ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, hanya ada TV nih. Itu gimana Pak? Itu DPO-nya dia dihapus itu nggak ada tanggapan Pak? Keputusan balik sama pemerintah nanti. Pak, soal kasus saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.